Sejumlah jalan nasional dan provinsi di dalam kota Jambi terpantau banyak rusak dan berlubang. Kerusakan jalan salah satunya terpantau di kawasan Tugu Juang, di mana jalan yang ramai dilalui masyarakat ini sudah banyak berlubang dan tidak rata. Sehingga kerusakan ini dapat membahayakan pengendara, terutama pengendara sepeda motor, karena jalan ini selalu dipadati pengendara. Selain di kawasan Tugu Juang, kerusakan jalan juga terdapat di Jalan Arif Rahman Hakim, tepatnya di depan UIN Sultan Taha Saifuddin Telanaipura. Terdapat beberapa lubang yang seringkali membahayakan pengendara sepeda motor. Warga berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut, karena kalau tidak segera diperbaiki, maka jalan akan memakan korban. Ini setiap hari ini ada yang masuk lubang. Ada yang jatuh setiap hari? Jadi setiap hari ada yang jatuh masuk lubang. Orang datang, apalagi hujan. Hujan ya? Jadi setiap hari ada yang masuk lubang? Ada yang masuk lubang, Pak. Lubang kan dua dan nampak, kayak parit ya tadinya. Iya. Jadi harapannya ke mana, Pak? Harapannya kalau nampak pemerintah. Amrizal Fadli, Jambi TV.